Argentina terpilih sebagai penyelenggara Copa America 2011. Copa America 2011 sendiri merupakan edisi yang ke-43. Dan berikut ini adalah perjalanan timnas Argentina di Copa America 2011. Di Copa America 2011, Argentina tergabung di grup A bersama Kolombia, Costa Rica, dan Bolivia. Pertandingan pertama Argentina adalah melawan Bolivia. Pada pertandingan itu, Bolivia unggul lebih dulu lewat Rojas menit 47. Argentina yang berusaha mencari gol penyama berhasil mewujudkannya menit 75 lewat Aguero. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan kedua Argentina adalah melawan Kolombia. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Argentina di babak penyisihan grup adalah melawan Costa Rica. Pada pertandingan itu, Argentina berhasil menang dengan skor 3-0. Gol dari Argentina dicetak oleh Aguero menit 45 plus 1 dan menit 52 serta Di Maria menit 63. Dengan hasil satu kali menang dan dua kali imbang, Argentina menempati urutan kedua grup dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Argentina berhadapan dengan Uruguay. Pada pertandingan itu, Uruguay unggul cepat lewat Diego Perez menit 5. Argentina yang berusaha mencari gol penyama berhasil mewujudkannya lewat Higuain menit 17. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga waktu normal berakhir. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu juga tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, satu penendang Argentina gagal melakukan tugasnya sementara penendang Uruguay tidak ada yang gagal melakukan tugasnya. Argentina pun kalah di pertandingan itu dan tersingkir dari Copa America 2011.